Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan mendesak Natuna, TNI AL borong 8 frigat kelas berat dari Italia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, perusahaan kapal perang multinasional Fincantieri yang bermarkas di Trieste, Italia mengumumkan bahwa perusahaannya akan menyediakan 8 kapal perang untuk Indonesia yang terdiri dari 6 frigat kelas FREMM yang dimodernisasi dan 2 frigat kelas Maestrale. Fincantieri, salah satu grup pembuat kapal terpenting di dunia dan Kementerian Pertahanan Indonesia, telah menandatangani kontrak untuk penyediaan 6 frigat kelas FREMM, modernisasi dan penjualan 2 frigat kelas Maestrale dan dukungan logistik terkait. Pesanan ini merupakan keberhasilan bagi Fincantieri dalam dan negeri yang memiliki armada 10 kapal FREMM. Kesepakatan tersebut sangat penting untuk memperkuat kerjasama antara dua negara di kawasan strategis Pasifik. Fincantieri akan menjadi kontraktor utama untuk keseluruhan program. Pembangunan frigat akan memastikan manfaat kerja yang signifikan tidak hanya untuk beberapa galangan kapal Italia Group di tahun-tahun mendatang, tetapi juga untuk perusahaan lain di sektor lain, yaitu Leonardo, serta banyak perusahaan nasional kecil dan menengah dan akan melihat kerjasama galangan PT PAL. Modernisasi 2 kapal kelas Maestrale yang akan diperoleh Fincantieri dari Angkatan Laut Italia setelah dinonaktifkan juga akan dilakukan di Italia. Giuseppe Bono, CEO Fincantieri berkomentar, akuisisi pesanan sebesar ini memungkinkan Fincantieri juga mengambil alih kepemimpinan global di sektor kapal permukaan dan merupakan konfirmasi kepemimpinan teknologi dari sebuah proyek yang sekali lagi dianggap paling inovatif di pasar dunia yang memiliki dengan 20 kapal untuk beberapa angkatan laut asing dan pesanan dan opsi. Program ini memiliki kepentingan strategis yang luar biasa, baik untuk pengembalian ekonomi bagi negara kita dan untuk rantai pasokan pertahanan Italia. Dan karena memastikan posisi kuat Fincantieri di area tersebut, membuka jalan bagi finalisasi negosiasi penting lebih lanjut untuk program lain yang sudah ada di kemajuan juga di sektor sipil. Bone menyimpulkan, akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Angkatan Laut kita yang telah memberikan kontribusi yang menentukan untuk membangun bersama dengan industri negara sebuah kapal yang dihargai di seluruh dunia dan yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasionalnya. Oke, itulah dia pembahasan tentang kebutuhan mendesak Natuna, TNI AL borong 8 frigat kelas berat dari Italia. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.